Ustazah menjaga badan dan kulit, saya suka tengok Ustazah. Oh, bahaya. Okey. Apa ni? Malu pula nak jawab. Ustazah nak bagi tahu jujur ya. Ustazah menghadapi masalah kulit yang sangat kronik masa Ustazah di universiti. Biasalah salah pakai produk dan sebagainya. Lepas tu satu faktor keturunan juga kan, genetik kan. Bukan keturunan kulit yang baik pun. Subhanallah. Antara zikir yang boleh diamalkan, Ustazah memanglah cuba itu jumpa produk ni. Kronik, bukan kata biasa-biasa. Sampai peringkat ada seorang lelaki tu bagi madu. Dia kata, Ustazah ambil madu ni sapu dekat jerawat tu. Ustazah rasa tak boleh jumpa dah dia. Faham tak? Sampai peringkat lelaki sebab teruk sangat. Ha, semua, nenek, atuk, jawab semua ada. Bapak, mak, ha, semualah. Besar, kecil semua ada. Macam tak percaya kan? Ha. Lepas tu gini-gini, sampai peringkat Ustazah, Ustazah cuma doa je. Ya Allah, bagilah sembuh, Ya Allah, kepada penyakit pada kulitku sembuh. Benda tu berlarutan juga, kadang Ustazah mengandung masalah kulit yang teruk dan sebagainya. Lepas tu antaranya, Ustazah jumpa zikir, kita berzikirlah dengan Asma'ul Husna. Antaranya zikir, Allah ya salam, iaitu Allah yang maha menyembuhkan. Allah ya salam, yang maha menyembuhkan. Allah yang maha sejahtera, Ya Allah, sembuhkanlah penyakit di wajahku. Lepas tu kita pun sapulah muka kita, betul kan? Sebab kalau Allah tak izinkan, gunalah produk maha mana pun. Ustazah guna ribu-ribu pun tak boleh nak pulih. Ha, kita nak kulit yang sehat sebenarnya. Bukan kita nak flawless ke, nak cantik ke, apa ke kan? Kemudian yang kedua, Ya Jamil, Ya Allah yang maha cantik, yang maha indah, Ya Allah. Ha, berikanlah keindahan pada akhlak kita minta. Pada peribadi, minta kita jadi sabar, cantik akhlak kita dengan suami, dengan ni. Dan juga indahkanlah wajahku selagi mana ia menjaga diriku. Faham tak? Sebenarnya wajah indah ni bukan sebab cantik ke apa, tetapi hati kan, peribadi tu. Ha, bukan saya kata saya cantik tak. Sebenarnya ia datang daripada kebersihan hati akan tergambar pada wajah. Tapi kalau orang yang kasyaf, orang yang alim kan, dia boleh nampak walaupun muka bersih, tapi kalau hati kotor nampak wajah tu kerum. Sebab tu kadang-kadang bila lalu depan orang alim kan, malu nak angkat muka. Sebab apa? Dia orang ni boleh menembusi hati tu kan. Dia orang tahu, ala nampak je muka tu kan, pakai tu pakai ni. Tapi kalau hati keruh, tetap nampak keruh adik-adik. Sebab itu kena banyak istighfar, kena banyak menyucikan hati dan sebagainya.